update kondisi Carlos Fortes dan Syaiful pasca pertandingan hadapi Dewa United. Dua pemain PSIS Semarang, Syaiful dan Carlos Fortes harus ditarik keluar pada laga menghadapi Dewa United di Stadion Indomil Arena, Tangerang pada Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Penjaga gawang Syaiful ditarik pada menit ke-62 dan digantikan oleh Rizky Darmawan karena mengalami rasa sakit. Begitupun dengan Fortes, ia diganti pada menit ke-67 karena mengalami rasa sakit dan diganti oleh Septian David Maulana. Menurut dokter tim PSIS, Radityo Haryo Yudanto, keduanya mengalami cedera ringan dan ditarget dalam 2 hari ke depan sudah pulih seperti sebelumnya dan siap untuk laga selanjutnya lawan Persib Bandung. Saat ini, tim medis PSIS juga terus melakukan observasi dan perawatan dengan program fisioterapis. Fortes memar biasa pasca benturan dengan lawan pemain Dewa United, 2 hari dia sembuh dan siap untuk lawan Persib, saat ini sudah kami beri obat dan dilakukan fisioterapi, ujar Radityo di Semarang, Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Sementara Syaiful keluhan nyeri di lutut kiri karena terjatuh saat penalti. Kemarin sedikit kaku pada lutut kiri, kami juga sudah terapi obat dan diberikan dan serta fisioterapi dan diobservasi setiap hari, sama seperti Fortes, 2 hari setelah match sudah kembali seperti sebelumnya, pungkasnya.